Hai semuanya, halo, halo, hai semuanya, good morning everyone, bagaimana kabar semuanya, sehat-sehat? Nah, jadi hari ini kita akan memiliki video pembelajaran online melalui Zoom Live ya. Nah, jadi minggu depan, next week, we are going to have our mid semester. Yeah. Jadi, start minggu depan tanggal 14, yaitu di hari Senin, kita akan sudah memiliki ujian pertengahan semester. Nah, untuk sesi kali ini, kita tidak akan membuat video pembelajaran dari buku-buku yang kita miliki. Namun, kita akan mereview bahan-bahan ujian kita. Ya, jadi Miss minta kalian semuanya tolong dengar dengan jelas dan seksama apa yang akan Miss jelaskan. Oke, semuanya, are you ready? Sudah siap semua? Sudah siap semua? Oke. Nah, jadi Miss mau semuanya itu untuk unmute ya, untuk unmute semua suara-suaranya ya, karena kita akan memulai. Oke. Sebentar ya, oke, sudah? Semuanya di-unmute dulu suaranya, semuanya di-unmute dulu. Di-unmute, suaranya itu di-apa, dibuat dulu. Jangan didiamkan, dibuat suaranya. Oke, sebentar ya. Sebentar ya, Miss. Cek dulu. Thank you.
Okay. Oke, okay. Semuanya diambil dulu suaranya, diambil dulu ya. Amis. Oke. Halo. Hai, hai. Semuanya dengar Miss dulu. Ya, semuanya dengar Miss dulu. Nanti ini sekarang kita mau mulai. Jadi, tolong dengar sama soal yang akan terpampang di sini ya. Oke? Okay? Ya? Oke? Okay? Semuanya dengar baik-baik soal yang akan Miss berikan. Ya, jadi tolong semuanya hening dulu. Ya, nanti kalau Miss sudah baca soalnya, baru semuanya jawab dengan sama-sama. Ya, sekarang jangan ada yang bicara. Oke. Oke, okay, nah kita mulai ya. Sekarang semuanya di-unmute. Di-unmute semua suaranya. Di-unmute semuanya, di-unmute semuanya. Di-unmute sudah, di-unmute. Oke, okay. Sudah? Okay, semuanya sudah? Oke, okay, kita mulai ya. Semuanya unmute dulu, unmute dulu. Bisa? Nomor 1 permainan
Jadi kalau masih ada yang salah, tadi nomor 1 sampai nomor 5 sudah sama kan? Nah, sekarang nomor 1 sampai nomor 5 sudah dijawab kan? Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Oke? Sudah benar jawabannya? Sudah benar jawabannya semua? Oke, sekarang kita lanjut ke yang 3. Oke, lanjut yang ke nomor 6 hingga 6. Oke, ya. Nah, coba. Peta umpan. Apa itu peta umpan? NC. Di samping
Di samping Nacu, setelah itu di? Di? Di antara pasangannya apa? Antara bahasa Inggrisnya apa? Twin ya, bukan bintang ya, tapi ada yang jawab bintang. Kalau bintang itu di belakang. Oke, sekarang papan catur. Papan catur apa itu papan catur? Papan catur apa bahasa Inggrisnya? Chessboard. Ya, very good. Semuanya udah pintar-pintar ya. Lalu yang terakhir di belakang. Di belakang apa? Insya Allah. Ayo di belakang apa? Behind ya. Pintar semuanya. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia jawabannya. Semua ayo dicek. Dicek dulu. Sudah benar belum? Sudah benar belum jawabannya? Sudah? Yang tadi kalian jawab sudah benar atau belum? Ayo, kalau yang belum diulang-ulang lagi di rumah ya. Oke? Nah, untuk yang vocabulary sudah siap. Nah, now we are going to learn or review grammar ya. Kita akan mereview supplementary yang tadi vocabulary mini sudah siap dari nomor 1 hingga nomor 10. Sekarang kita akan lanjut ke supplementary workbook ya, supplementary workbook unit 1 yaitu tentang there is, there are there atau is there. Oke? Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, ya. Lanjut. Oke, selanjutnya. Oke, bentar ya. Oke. Oke. Semuanya bisa dengar suara Miss? Bisa? Bisa. Oke, sekarang Miss semuanya untuk hening dulu. Hening dulu. Jangan ada yang bicara dulu. Semuanya hening dulu. Ayo. Oke, kita baca ya sama-sama ya. Nomor 1. Work on the table. Ada 5 buku di rak. 5 buku di rak. Di belakangnya ada tanda titik atau tanda tanya? Di belakangnya tanda titik. Tanda titik. Jadi jawabannya? Woman standing near the gate. Seorang wanita berdiri dekat gerbang. Tanda titik di belakang. Woman, orang. Jawabannya? Jawabannya apa? Nomor 2 jawabannya apa? A boy in the toilet. Nah, di belakang itu diakhiri dengan tanda tanya question mark. Jadi pakai yang mana? Yang mana? Ya, there is. Ada, nomor 4. Five teachers in the classroom. Di dalam kelas. Tanda tanya pakai apa? Ice cream in the fridge. Sebuah es krim di dalam kulkas. Jawabannya apa? Jawabannya apa?
Ya, lihat ya jawabannya. Nah, oke. Okay. Jadi ini jawab. Oke. Okay. Ada kan jawabannya kan? Oke. Okay. Oke. Okay. Sudah? Oke. Okay. Dah. Oke. Okay. Selanjutnya kita masuk ke nomor 6 hingga 10. Nah, permainan. Oke. Nah, how to say ini permainan? Oke. Oke. Oke, sudah? Iya. Oke, kita lanjut ya dari nomor 6 ya. Hand charge in front of the class. 10 kursi di depan kelas. Tanda tanya pakai apa? Jawabannya apa? Nomor 7. A picture on the wall. A picture on the wall. Sebuah gambar di dinding. Apa? Oke. Selanjutnya. Yang nomor 8. Five farmers on the farm. Ayo, oke. Okay. Nomor 8. Nomor 9, sorry. Two rats in the hole. Two rats in the hole. Okay. Nomor 11 candles. Sorry, 11 candles in the box. Eleven candies in the box. Tadi yang ini kasih jawaban. Oke, nah jadi ini Miss kasih jawabannya ya. Ayo coba dilihat-lihat dulu. Tadi siapa yang jawab salah? Oke. Oke, sudah semuanya. Nah, kita balik lagi ke slide yang pertama. Oke, kita lanjut. Kita balik lagi ya. Oke. Sudah? Semuanya sudah ada suaranya ya. Oke. Nah, kita balik lagi ke vocabulary. Semuanya ikut Miss Basa ya. Semuanya ikut Miss Basa. Semuanya ikut Miss Basa. Oke. Okay. Oke. Okay. Permainan game. Yang ini oke. Di depan, in front, out. Jadinya pakai komentar ya. Coba baca ikut baca tulisannya. Ya. Oke. Kelereng marble. Oke, contoh ya. Ayunan swing. Swing. Oke. Di samping. Di samping. Saya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke yang nomor 6 hingga 10 ya. Kata umpet. Hide and seek. Ya, itu baca. Di samping tembok. Di samping
Oke, di antara between. Oke. Semuanya sudah paham? Oke, semuanya sudah paham ya? Nah, jadi Miss mau semuanya di rumah diulang-ulang kembali bahasa Inggrisnya ya. Ya, nah jadi tadi kan Miss sudah kasih beberapa pertanyaan. Nah, untuk yang vocab, yang meaning, itu harus, ya nanti ketika ujian itu, harus ditulis dengan baik-baik, ya. Diperiksa kembali sebelum kumpul ke Miss-nya masing-masing. Mengapa? Karena kalau di meaning, itu, kalau di meaning, itu, ya, kalau kurang satu huruf saja atau salah satu huruf saja itu sudah salah total. Ya, kalau sudah salah satu meaning saja atau salah satu kata saja itu sudah nilainya dikurangi 10. Ya, nah untuk grammar supplementary there itu juga harus, ya, harus dilihat apakah bendanya itu banyak atau hanya ada satu. Lalu di belakangnya itu ada tanda tanya atau tanda titik. Baru kalian jawab pakai there is, there are, is there, atau ada. Nah, kalau di belakangnya itu titik, ya, di setiap akhir kalimat itu menggunakan tanda titik, ya, dan di depan itu bendanya hanya satu, you use there is, ya, sedangkan kalau bendanya banyak, kamu pakai there are. Namun, ketika kamu menemukan ada tanda tanya di belakang kalimat, ya, itu kamu pakai ada atau is there. Kalau bendanya cuma satu dan diakhiri dengan tanda tanya, maka kamu menggunakan is that. Ya, kalau tanda tanyanya di belakang, lalu bendanya banyak, kamu pakai are that. Oke, sampai di sini apakah semua sudah mengerti? Oke. Bye.
Oke.
Oke. Vanessa. Si Ron Wen. Ada yang masih ingat gak sama Miss ini? Ada yang masih ingat gak sama Miss ini? Ya, ini kan masih kape. Gimana? Bagaimana? Ingat gak sama? Hai Felicia, masih. Aduh. Hai. Hai, ada yang masih ingat nih enggak? Ayo, nama siapa? Ayo, nama siapa? Ayo, ada yang masih ingat? Ika. Ika. Wah, ya masih ingat ya. Belajar yang rajin ya, semuanya ya. Jessica. Nilai-nilai yang tinggi, bapak. Nilai-nilai yang tinggi. Oke, okay, ya, pelajarannya hati-hati ya. Ya. Oke, okay, namanya, papanya. Hai Kelin.